pada hari ini saya mengikuti seminar dari PT Multi Instrumentasi Mandiri terkait implementasi sertifikat kalibrasi. Untuk seminar kali ini, ilmu yang saya dapatkan sangat bermanfaat, ilmu yang dapat saya terima, ilmu yang baru. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan bisa diimplementasikan di industri saya di PT Samparindo Perdana. Dan untuk materi yang saya dapat, materinya sangat bagus sekali, dan untuk pemateri atau narasumber juga menyampaikan dengan baik dan rinci dan lengkap juga. Dan untuk tempat yang dilakukan seminar pada saat ini lumayan sangat bagus, nyaman, dan untuk layanannya juga bagus sekali. Terima kasih untuk PT Multi Instrumentasi Mandiri. Oke, selamat siang. Saya Eko dari Formula Trik Salatiga. Dan saya Listiorini dari Formula Trik Semarang. Mau memberikan kesan dan kesan pada seminar hari ini dari PT MIM tentang sertifikat kalibrasi. Kalau kami tangkap dari semua materi yang disajikan oleh moderator ataupun pemateri, sangat memuaskan, dan kita jadi tahu bagaimana implementasi sertifikat kalibrasi itu, sehingga kita nanti kedepannya bisa menggunakan alat ukur itu dengan baik dan benar. Untuk kesan dari MIM, saya bilang MIM adalah lembaga kalibrasi yang hebat, dan juga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sukses terus, MIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu dan Ibu Sri Murtiasi dari PT Dua Putra Utara Menemur. Berterima kasih sekali dengan adanya seminar ini. Jadi dengan adanya seminar ini kami dapat mengetahui kalibrasi itu apa. Jadi dari kami yang orang awam mengenai sertifikat kalibrasi yang biasanya hanya disimpan, jadi lebih tahu apa itu isi-isi dari sertifikat kalibrasi itu dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan atau koreksi seperti itu. Jadi dengan adanya seminar kali ini sangat bermanfaat sekali bagi kami seperti itu. Mungkin ada teman Putri. Kesan-kesan dari saya untuk PT MIM yang telah mengadakan acara tentang kalibrasi ini, sama ya. Di sini kita banyak dapatkan manfaat tentang bagaimana menginterpretasikan sertifikat kalibrasi itu, yang dulunya kita tuh ketika menerima sertifikat kalibrasi kita nggak tahu, hanya melihat angka-angka, pokoknya alat kita sudah dikalibrasi, sudah selesai. Sekarang kita jadi tercerahkan bagaimana menggunakan sertifikat kalibrasi itu. Terima kasih PT MIM untuk penyelenggaraan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.